Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di channelnya Army Pribumi. Ini kita dari SMP Negeri 1 Sidoarjo ya guys. Ancer-ancernya kita mau ke Rahang Tuna Om Anwar, kulineran yang baru di Sidoarjo. Dari SMPN Negeri 1 Sidoarjo kita ke arah selatan. Dan dari arah selatan kita akan nemuin Indomaret ini, dan tempatnya itu setelah Indomaret ini guys. Dulunya ini adalah tempatnya Sei Sapikana jika kalian sudah tahu. Yuk sekarang kita review bareng-bareng. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. Tapi belum dikasih bumbu ya, ya Mas. Oke, udah Mas. Ini bumbunya di. Oh di apa? Di ini dulu ya Mas ya. Ini jumbo Mas. Sambelnya mana lu Mas? Sambelnya. Oh itu sambelnya. Itu tinggal milih tak Mas. Terasi, rica sama dabu-dabu. Wah dabu-dabu kira. Sing itu hipsi ya. Dabu-dabu, rica, terasi. Yang ini apa Mas? Egelon kojoralka duryeowoseo. Maebon yayayayaya. Bullo neol yayayayaya. Niga jaeil jwaharen ge meonyago murobonna. Geureon nareul neon bomyo. Daedap eopsi miseoman jinneunde. I'm going. Jadi menu spesialnya adalah rahang tuna dan rahang meka, dan ada 3 macam pilihan, yaitu ada yang kecil, sedang, dan jumbo. Dan nanti kita akan dikasih 2 sambal free ya guys, sesuai yang kita request. Adapun menu olahan ikan laut lainnya itu banyak sekali guys, bisa kalian lihat di daftar menu ini. Ada gurami, patin, kaka, barakuda, dan masih banyak yang lainnya guys. Dan ini tadi aku pesen rahang tuna bakar yang kecil. Ini aku yang kecil dan yang jumbo. Yang kecil ini harganya cuma 41.000, bisa untuk 3 orang. Dan yang jumbo ini harganya 75.000 guys, bisa untuk 4-5 orang. Dan kita dapatkan sambal terasi dan sambal rica-rica, dan sambalnya wow super pedas guys. Jika kalian penggemar pedas, penggemar makan pedas, kalian bisa merapat. Ayo merapat, merapat. Oke, cukup segini dulu kulineran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya guys. Dadah.